Pemirsa, Pemprov Jambi kelar nonton bareng laga semifinal Piala Asia usia 23 malam ini. Gubernur Jambi Al Haris optimis Indonesia akan menang melawan Uzbekistan meski dilanjutkan lewat babak adu penalti. Pemerintah Provinsi Jambi akan menggelar nonton bareng atau nobar Timnas Indonesia melawan Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 29 April 2024 malam. Nomor nanti malam dan prediksi skor. Prediksi skor masih penalti kayaknya. Penalti. Saya menang ya, saya menang. Nanti malam nonton langsung, Pak. Nonton langsung. Di lapangan teman-teman. Hadir, Pak. Hadir. Gubernur Jambi Al Haris menyebut akan bergabung dalam nobar tersebut. Ia memprediksi skor dalam pertandingan tersebut dalam 90 menit akan imbang dan ditentukan lewat penalti. Kendati demikian, Al Haris optimis Garuda Muda akan menang menghadapi Uzbekistan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha tersebut. Rian Chen, CTV, melaporkan.